What up guys, balik lagi di Impatient. Nah, jadi ini setelah lewat berapa hari ya, dari harusnya Impatient itu Senin kan, cuma karena gue tuh aduh, lagi banyak banget kerjaan guys, sama kayak sepupu gue kawin, temen gue kawin, jadi gue tuh ke Bandung, ke Palembang, bener-bener nomaden banget ya, jadi mohon pengertiannya. Tapi harusnya mulai dari minggu depan itu udah bakal normal lah ya jadwalnya. Kita juga minggu ini kan udah mulai MVL. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go. Nah, sebelum masuk ke videonya guys, jangan lupa kalau sekarang lagi banyak banget event. Ada Aspirants, ada Dawning Star, dan event-event lainnya juga. Jadi buat kalian semua langsung aja top up di MP Shop. Sekali kedip, langsung masuk. Dan jangan lupa juga untuk bulan ini ada diskon spesial Dawning Stars 20%. Jadi jangan sampai kelewatan untuk diskon ini. Kalian tinggal masukin aja kode voucher yang ada di sini. Sama gue juga lagi adain giveaway. Jadi jangan lupa untuk langsung aja cek ke Instagramnya MP Shop. Dan jangan lupa untuk di follow, karena update-updatesnya itu bakal ada di Instagram MP Shop. Thank you. Oke. Oh, ini Fire Flux lawan Blacklist. Lah, si Haji ini tersedot. Enggak, gue lebih ke kagetnya kenapa Haji sekarang tiba-tiba jadi roamer ya. Hah? Yang kita tahu kan Haji itu dia top tier mid laner kan. Gue gak tahu, tapi ini gue gak nonton Blacklist sama sekali kemarin soalnya. Tiba-tiba jadi roamer jir. Oke, okay. Ya ampun guys. Aduh, ternyata Kaize bener-bener real. Waduh. Wah, ini sih udah gak mungkin editan, udah gak mungkin fanmade. Ini udah bener-bener paparazzi real ya, anjir. Ya ampun, lihat udah di kayak gini, pegang-pegang gini. Ini mah udah real pisan, guys. Anjir. Ternyata Suze, adeknya Ponzi ya, bener-bener bersama Kairi Kumar. Oke, kenapa nih? Anjir. Oh, main-main petak umpet. Oke. Okay. Oh yes, Ajis. Ketahuan. Ya. Wah. Gesidinya gening. Inilah ya. Cerdas, memanfaatkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Wah, mantap banget. Anjir. Pasti sering menang coy kalau kayak gini. Oke. Okay. Oke, macan terus. Nah, macannya. Lu kenapa? Lu kenapa, Ceng? Ini kayaknya bukan macan, ini kayaknya koceng oranye terjebak di dalam jiwa dalam badan macan ya. Tiba-tiba dia minta digaruk. Iya. Gemoy sih, tapi ini kayaknya masih baby tiger ya. Efek baru skin straight apa starlight. Oh. Apa? Oh, basic attack-nya juga berwarna ya. Iya, gue gak sadar kemarin pas gue review guys. Oh iya juga ya. Pas dia ulti, oh ininya jadi berwarna ya. Ini enggak sih, ini menurut gue bukan efek baru skin Starlight. Tapi lebih tepatnya mungkin efek khusus untuk Starlight Ixia ya. Karena Ixia ini emang ultinya ya gak ada pencetan apa-apa selain lu mencet basic attack. Karena mungkin jadi ditambahin ada efek baru lah ya, yang sebelumnya gak pernah ada di skin-skin sebelumnya kan. Tanggal RRQ ke bantai 17-0 lah Bang Kumis nih. Biasanya spicy ya. Ya ampun RRQ. Ya ampun. Baru game 1 lawan AP Brand udah dikasih coklat semua. Ya ini ke bantai parah sih. Loh. Lagian pick Layla. Ini nih AP Brand raja terakhir, bukan Deus Full. Deus Full. Lagian raja lokal lawan raja terakhir ya udah jelas kalah jauh lah ya. Anjir. Jadi ya udah buat RRQ saran gue game kedua pulang saja Suren. Suren. Kibarkan bendera putih, pulang dulu ke Indo tidak apa-apa. Daripada dikasih coklat lagi game 2. Tapi game 2 menang ya. 17-0 loh. Itu kill apa suara ganjar kan? Wow. Goblok Bang Kumis. Hey, coba kalau kita lihat kemarin aja ya, si Onyx yang kita tahu dia kuat banget di Indo itu tuh terbantai coy oleh Brand. Tapi kalau gua ngelihat dari performa Brand di Game of Future ini, kelihatan banget sih kalau mereka tuh jauh lebih siap dibanding semua tim yang ada di Game of Future ini ya.
apalagi RRQ kan baru benar-benar kebentuk banget, dapat satu poin aja menurut gue udah achievement lah buat mereka ya, buat ningkatin kepercayaan diri mereka gitu. Cuma mungkin yang jadi masalah itu ya Onyx ya. Onyx bukannya mengejar tapi malah semakin ketinggalan ya kalau kita lihat dari brand kemarin. Cuma ya kita nggak lihat Onyx dengan full timnya, full capacity-nya karena bukan menjelekkan Albert tapi ceweknya emang sakit katanya kan nggak main. Padahal yang kita tahu dari M5 kemarin pun cewek itu salah satu yang jadi apa ya, ujung tombaknya Onyx lah bisa dibilang. Oke. Okay. Apa nih? Ih anjir, ularnya, ular apa hijau gini? Ya. Apa ini? Ular berkepala banteng, waduh goblok. Ini banteng atau kambing sih? Ya ampun. Ini iseng banget sih. Ini iseng banget anjir yang bikin patungnya. Oke. Okay. Mana ayo, tunggu di Jakarta Selatan aja. Mana guysnya? Mana guysnya? Kenapa? Oh lagi tip chat. Guys dongok, mati dong lu, mati dong ya. Astaga. Ya ampun. Lah terus salah siapa? Salah gua. Ih tolong ya. Harusnya bantuin lah. Gua udah serius banget, gua udah ngasih 5 lu harusnya. Ini beban. Itu lu sadar. Mati 16 anjir. Mati 16. Goblok lu, bilangin gua beban. Tolong lu. Pelolan lu anjing, dia lu nge-kill 5. Ya lu nge-kill 5, tapi mati 17 loh. Mati nggak sih? Astaga, dongo. Mati 17. Mati mah nggak dihitung, yang penting mah nge-kill. Mati nggak dihitung, lu aja main sendiri mati nggak dihitung, bos. Gak ngerti anjir gua. Loh, gua nge-kill tuh, apa lu? Banyakan gua killnya. Kill lu 7, setan. Mati lu yang banyak. Kill lu. Anjir, ketemu orang kayak gini sih bikin emosi banget ya. Tolong. Anjir, gak mati. Mati gak? Idi. Ih, jago kan gua. Jago. Hai. Gua nge-kill 9 aja. Lu nge-kill 9 mati 8. Lu nge-kill 10 mati 6. Iya, lebih baik daripada. Aduh, ini siapa sih? Tolong. Gimana? Tolong ini. Bocah ini tolong. HP-nya diambil anjir. Gua pakai Gushin. Terus kalau make Gushin gua harus apa? Ih dongo asli lu. Kok deket gua patahin leh lu. Ya udah kalau itu mah ketemuan aja. Nah, ayo sini. Ketemuan aja. Ogah gua ketemu lu. Ada di mana lu? Di mana lu? Anjir. Ogah gua. Bocah bocah. Oh, di Jaksel dia ya? Gua tahu lu di Jakarta. Terus gua harus ke sono gitu ketemu lu. Iyalah. Oh gak, back lah, back ini banyak minion. Oh, dulu itu minion, bodoh. Gua mau ngepush, gua busil, tidak gua ngepush. Apa anjir? Ini sumpah. Wah ketemu gua sih gua maki-maki bener guys. Mati dulu. Yang penting ngekill. Anjir. Terserah lu, mati gak dihitung, mati gak dihitung. Anjir. Terserah lu, etika lu. Inilah the real dark system, coy. Kalah dong. Gua kira mitik bling-bling. Anak setan lu emang. Lu anak setan. Tolong ya, kalau misalnya kalian punya teman kayak gitu ya udah kalian tampar aja lah mukanya, coy. Biar sadar. Oke. Okay. Weh, mancing. Oh, di Thailand nih ya? Mana? Kok mancingnya di park? Kalau gua sih udah gua lempar itu alat pancing. Goblok, mau mancing aku keluar komodo, coy. Ya ampun. Wow, ngeri banget sih, guys. Oke. Okay. Halo viewer. Halo Odil nih. Buat kalian yang berharap Pogos kalah. Mimpi bangsat. Mimpi. Ternyata emang beneran kalah kan, Dil. Kalau oleh siapa ya? Oleh brand ya. Aduh, Dil. Tapi ya kalau oleh brand, oleh brand atau oleh siapa ya? Cuma ya emang harus diakui homeboys masih ya oleh brand ya kalau enggak salah ya. Masih apa ya, masih jauh lah dibanding kayak brand. Terus mungkin kalau Onyx gue gak tahu ya karena kemarin gak ketemu ya, masih perlu banyak yang diimprove ya.
Oke. Kucing ini berbahaya. Kucing preman. Nah, coba-coba untuk melihat dia lah, lihat ini, lihat ini. Anjir. Pada aku nak pemak, pemak, pemak. Anjir. Galak banget, ceng. Sumpah, kucingnya galak banget, guys. Nah, coba-coba. Padahal masih ya, kayak apa kitty ya, masih anak-anak kucing ya. Coba-coba untuk melihat dia lah, lihat ini. Gila. Gila mata ya. Satu tim sama Angela Bucin. Apa emang? Oke, aman. Oh, ceritanya di real. Aduh. Aduh. Angela, tolong. Ultimate ready. Angela TikTok. Ayo sayang, kita lawan musuhnya. Ayo. Ya ampun. Malah masuk ke cowoknya. Tapi real sih, real sih. Kalau biasanya Angela Bucin ya, paling males itu kalau main solo sama Angela Bucin ya, dia pasti fokusnya ke ayangnya, ke bebepnya gitu loh. Kecuali yang udah ngerti main ya. Akai. Anjir. Oh, tanpa sound ini ya. Ini pure skill tanpa sound. Oke. Siapa dapat Lord? Wah, Nata yang dapat Lord. Triple kill. Gila. Itu momen sekali seumur hidup tuh. N. Oke. Okay. Udah kan N kan? Ah, udah. Ini pure skill ya, enggak ada editan, terus endingnya kayak gitu. Cuma ya momennya sih sebenarnya bakal keren banget ketika dieditin jedak-jeduk gitu kan. Oke. Okay. Lah, siapa itu Black? Edward. Loh, Kyrie. Oh, ngagetin Sans. Sans. Ya ampun Sans. Jangan gitu lah kayak guys. 2023-2024 jungle. Terus or pandemic era. Anjir. Jujur gue rindu sih. Gue sedikit kangen ya. Karena apa ya, menurut gue jungler sekarang ya, yaitu ini 2023-2024 nih sangat super duper membosankan guys. Kayak jujur gue males banget main jungle di meta sekarang ya. Cuma kalau di pandemic era, yoi, lambada Lancelot. Kecuali ini, dua biji ini gue gak bisa ya. Link sama Pani gue skip, tapi Claudia juga skip deh. Nah, tiga ini bede, Brody Villager X. Selamat, berarti kalian udah terhitung player old ya. Kalau lu udah main Brody terus pakai kapak, item kapak jungle gitu kan, udah itu udah ter OP pada masanya, bro. Oke, Ngawi. Don't call me Yawi, it's so annoying. Call me Bang Yawi. Call me Bang Yawi. Menyala abangku. Anjir, udah menglokal. Ya ampun. Bang Ngap Awi ini banjir. Sumpah. Aduh, Ngap Awi sih udah melokal banget guys. Ya, harusnya season ini yang bakal mulai besok nih, ini bakal seru banget sih. Harusnya ya. Sans disanjung Coach Panda. Sans. Di maunya tadi. Dia benar-benar iblis. Coach Chip describe him as a generational talent. Sebuah bakat generational. Genius apa genius? Gila loh. Sans dipuji-puji loh di sana loh. Rati Izzy versi Mage ya. Yes. Waduh, tapi gue harus bilang guys, gue sampai bosan kayaknya bilang ya. Kalau Sans nih emang salah satu bakat yang telah lahir di dunia Mobile Legends Indo. Karena gue nggak pernah lihat ya, maksudnya kayak Sans ini, gue apa namanya, dibandingkan semua player, dia ini hampir tidak ada masa dia kayak masa prime selalu gitu loh. Gimana ya ngomongnya, kayak dia tuh selalu prime semenjak dia join ke pro scene. Dari di victim, join victim, juara terus MDL, terus pindah ke Onyx, juara terus. Kayak belum ada gitu loh yang sampai bener-bener kayak gak lolos playoff atau misalnya hilang. Maksudnya kayak even dia di turnamen yang global, internasional itu kan, yang misalnya dia kalah duluan, itu pun ya emang maksudnya as a team kalah kan. Tapi secara mekanik individu selalu gacor gitu loh, maksudnya konsisten banget ya. Bakat juga lah, bakat kerja keras pasti ya. Salah satu player yang menjadi aset Indo ya, Sans. We can kill tank like apa? Before. Gua salah satu ya, sedih. Sumpah guys, kalau kalian penasaran kenapa ini ada
kayak ini kan we can kill tank like before. Itu maksudnya kayak gue gak bisa, kita gak bisa lagi nge-kill tank kayak sebelumnya. Lu lihat lah Gusion pas awal-awal keluar ya. Lihat itu seberapa OP-nya Gusion coy. Lu cuma bikin item fleeting time. First item fleeting time itu lu bisa savage langsung ya early game ya. Itu aduh OP banget sih. Cuma ya gue sebagai user Gusion ya gue seneng. Oke, ya ampun. Ya ampun. Ya ampun guys. Wah! Ya udahlah. Kita coba lihat ya, kita coba lihat. Karena di sini ada muka Pascol, ya kan? Berarti mungkin ya coba kita lihat aja. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Ajab hidup orang ya banyak ampun. Yang harusnya dikelola Pascol. Namanya Pascol, Pak. Namanya Pascol, Pak. Naga hitam. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah. Malah joget, mana mana gak pakai baju lagi, Col. Berikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Ya ampun, Col. Bung Hatta hari ini parah. Pascol, Pak. Namanya Pascol, Pak. Tanggapan Peo dan Plepsi soal momen blunder Onyx. Wanted to talk about the last fight when Albert made his mistake. So did you expect him to make this mistake? Gua udah lihat juga sih. Not really. Super Marco just want to like wait for enemies there. Unfortunately for Albert, he went there. Then Super Marco si Flaptis sampai ketawa dong. Shotgun ready. Irie's not able to keep up these. Ya gua lihat sih momennya sih. Ah, masih hilang. Cuma nggak tahu ya gimana komunikasinya ya. That was the reason that Super Marco is the MVP because he thought of that. Did he wait for some special player or and did he have a plan to retreat if something went wrong? Yeah, he told us to be ready if ever something happens there, especially if there are so many. Udah mempersiapkan banget mereka ya. Ready if there is a clash that will happen. Yeah, we are ready for backup. Ready. When he wanted to talk about the last fight. Oh, apa plap? Tapi ya itu sebenarnya rumput-rumput favorit PH juga kan. Sebenarnya kan rumput disebutnya aja itu tuh rumput PH guys, dekat buff merah itu ya. Apalagi buff merah atas atau ke buff merah bawah itu kan dekat rumput itu kan, rumput PH itu kalau misalnya pro player nyebutnya ya. Karena emang mereka sering banget set up atau ngendok tuh ya dari situ gitu. Abi, waduh ini Abi kenapa lagi nih? Oke, okay, buy one, buy one. Aduh. Bi, sadar Bi. Wah, itu namanya fighter. Sebelum kita mati, jangan mundur. Namanya fighter, kita bertarung terus. Waduh. Ayo, mate. Bi. Abi, sadar Abi. Malah yang bete lagi dia sekarang aja. Ya ampun. Oke. Ya abi ben Angel'im. Yemin ederim Angel. Kenapa nih? Sat. Oh kenapa trif? Kok? Ya abi ben Angel. Masalah ya. Ini ketika paradox system berkumpul. Harusnya gue juga ada di sini. Gue maki mereka. Manjean, kenapa lagi lu Manjean? Abis lu kemarin bikin TikTok ya, TikTok ada muka gue, lu ngapain lagi? Kenapa dia? Manjean, lu tunggu ya. Sumpah lu sekarang mungkin masih bisa seneng-seneng lu ya Manjean ya. Lu masukin muka gue pas ini pas brand menang lah pokoknya intinya mental lawan RRQ atau Onyx harusnya ya. Lu tunggu ya Manjean. Tunggu, wait until Indo will beat PH domination ya. Jadi tunggu aja waktunya datang ya. Kalau misalnya waktunya tidak datang ya sudahlah ya. Oke. Yawi dia ngepok itu. Oh, dia udah tahu ya pasti ada musuh di situ ya. Lah, kan tadi muncul anjir. Lah, tawan dong. Dah. Ini semua. Sorry ya. Gua. Oh, masih ada lanjutannya. Ini Ngawi. Tapi Ngawi pakai hero pick off sih ngeri sih. Ini pas Hope Cup itu.
Anjir. Kelas banget. Atena ikimas. Ngeri sih, tapi kita udah banyak banget ngeliat montek Yaoi ya. Anjir, anjir. Bete. Padahal Gwyn tuh gue ngerasa kayak agak susah loh untuk apa namanya skill 2 flicker. Coba ini di yang momen pertama, ini menurut gue yang aneh itu Kaditanya sih. Dia udah tahu di sini ada yang ngehit jungle-nya. Dia muncul. Nah, ini kayaknya dia gak sadar sih dia muncul ya. Tapi dia harusnya lihat lah ada jungle di hit tuh pasti ada orang kan. Dia masih di situ loh. Ya ampun. Cuma kita tunggu aja Ngawi apakah dia bisa benar-benar perform di MPL ya. Besok udah mulai kan. Oke. Okay. Apa nih? Lah, kenapa kucing? Anjir. Jahat. Yang dalam mobil jahat sih. Lu jahat sih, bro. Lihat, itu dia kayak lagi ngapain ya? Kagetnya natural banget anjing. Oke. Apa sih? Woi, bukalah. Aduh. Woi, apa itu, Cok? Kenapa? Boce. Aduh, itu suara Black Spider. Black Spider. Woi. 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 Kita harus ulang, guys. Kalau yang ini tidak boleh ketinggalan. Wow, apa itu? Coba ya. Anjir. Apa itu? Waduh. Waduh. Woi. Akan kau. Aduh. 2.0. Itu boceng. Aduh, itu suara Black Spider. Ini boceng. Woi. Woi. Anjir. Lu aja yang baru denger aja ikut kaget, Tai. Why so agresif lah? Why so agresif? Hey, don't hardcore lah. Don't hardcore. Aduh, Naomi. Oh, ini si Beken, si Beken nge-react mereka ya. Gue ngeliat mereka juga dalam Discord. Anjir, cuma astaga. Itu kayak oh yeah, tapi enggak tahu ya yang benernya kayak gimana ya. Kita tidak boleh langsung menjudge dulu kan. Main kartu ya. Malam-malam nih, subuh nih, guys. Sapier. Khalid. Khalid lagi scroll TikTok. Jatuh api. Gusion lagi mabar. Kalah, stres. Franco tidur, oke. Pemikiranku ini sih, nek kon duwe-duwe, kon duwe kekuasaan. Apa anjir? Tapi gawe aku gak ngono. Aku iku. Anjir, liat banget sih yang bikin animasinya ini. Ngelawan si Suge. Nana omong opo, Nana. Pemikiran. Wes tenang aja, kon gak usah mikirin duwe karena aku taek. Kau nyanyi aku dah. Waso. Apa lagi di Martis? Hah? Asa. Hah? Apa sih? Kok sampai itu? Asula masuk ke dia. Anjay. Boleh. Dikasih apa tadi? Few moments later. Anjir, sumpah. Random banget bangke. Lagi malam-malam jaga pos ya ceritanya ya. Sambil gitaran main kartu. Ini lagu Jawa ya. One hour later. Kenapa tiba-tiba nyala lagu Cina anjing? Gak jelas. Astaga, coba keren sih yang bikin animasinya ya, niat banget coy. Oke. Okay. Tidak sadar tapi kita ternyata nanti. Rumah bangun dek. Wow. Rumah man. Kita hebat. Tidak sadar tapi kita ternyata nanti.
Sehat-sehat terus kakaknya ya. Semoga bisa bahagia selalu kakak. Kairi Kumar. IG kamu apa kak? Hah? MH. MH. IG kamu apa? Nani. 18. Oh, bukan. Oh, bukan. Darah. Darah. Idi. Haid. Nih. Ya. Idi. Dimintain IG langsung oleh Kairi. Di follow lagi. Ay, gile. IG kamu apa kak? Auto langsung gak bisa tidur ya malamnya ya. Oke. Kenapa nih? Anjir. Bocil mainnya 4 jari lo. Cewek lagi. Hah. Oke. Idi. Waduh, waduh. Geser mapnya pakai telunjuk. Yo, ingap. Yo, ingap. Walaupun mainnya masih klasik atau rank rendah ya. Cuma kalau diteruskan dan didukung, gue yakin bisa menjadi bibit pro player dan mungkin bakal direkrut oleh siapa guys? Ya, BTR. Oke. Beatrix. Beatrix Rival. Oh, ini custom. Lah. Lah. Hah. Apa anjir? Bentar, kita harus lihat konteksnya dulu nih. Beatrix Bug Rival Part 1. Oh, Bug Rival. Sniper. Rifle. Oh, itu detiknya sama guys ya. Detiknya sama ya. Anjir. Beatrix sih tapi sering banget sih ngebug sih. Sumpah. Banyak banget bugnya. Cuma dia bisa jalan gitu doang maksudnya. Oh, ini sniper. Rifle. Nggak kepindah. Anjir. Habis ngehit langsung ke belakang lagi. Oh, sumpah rusak sih. Rusak sih. Walaupun sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuma ya tetap aja bug. It's a bug ya. Maksudnya kalau misalnya dipakai dan untuk lu balik lagi sih agak kampret sih. Itu lebih dari flicker ya hitungannya ya. 1-1 agak lain nih Mage. Apa? Oke. Sat, buka ultinya. Cet. Ya, kalah dong. Ya. Ya ampun. Ya ampun loh. Anjir, itu udah gue pasti maki-maki sih guys, sebuloi kayak gitu guys. Eh Grill, ganggu montek aja lu. Kenapa emang? Oke, lagi mau set up nih ya. Ini lagi mau set up nih Grill ini. Set, 5 up. Ini kenapa hari ini videonya Dark System semua ya berkumpul ya. Itu dikumpulin, hancur Mobile Legends. Oke. Wih, gila. Main sepak. Hah? Ini guys, ini artinya sudah benar-benar apa ya? Berdamai sudah pasti. Tapi ya sama kayak tadi yang main petak umpet ya, mirip kurang lebih. Cuma ini lebih gila sih, di nerf malah makin OP ya. Ini definisinya kayak gitu ya. Oke, okay, Kadita. Oh, ini tren avatar. Oke, okay, Valir Zuko. Engnya Valir. Anjay. Avatar versi Mobile Legends ya. Exmo. Valentina. Oh, Valentina jadi kayak avatarnya ya. And although his airbending skills were great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe the new avatar. Harley jadi engnya. The last boat bender. Aja, boleh sih. Keren loh. Yang apa namanya? Orang bikin animasi kayak gini tuh kreatif banget sih. Semoga aja ya, maksudnya ya kalian bisa semakin sukses guys ya, pokoknya semua animator yang bikin kayak gini semoga bisa lebih apa ya, kayak lebih di appreciate lah ya, lebih di mungkin banyak jobnya atau apa, karena bikin ini gue tahu banget gak gampang itu kan. Oke, okay, lagi ngecor ya. Lah bro, itu baru belum kering coy. Lah
unpredictable anjing. Gue kira kenapa nih kok tiga orang ini kagak ada yang marah nih orang lewat. Ternyata ini isi semennya guys. Oke, Pek sana. Oke, aku tadi baru dapat ikan ni. Oke, okay, Am, okay. Tolong lepas, Am. Aku tak apa, aku suruh kau lepas balik lah. Widih. Cerdas. Cerdas. Di TV oleh batunya ya. Pintar ini, guys. Lu memang power, man. Gila, okay, iya ya, bisa TV juga ya batunya. Gue gak kepikiran juga loh. Oke, okay, Angela. Anjir, kena trap. Wah, lu brengsek sih kalau lu... Dah, satu kata. Ninjain Angelanya, unfriend, block. Udah. Gak usah main lagi sama Angelanya ya. Odel, apa nih pembelajaranku di Onyx? Di Onyx Esport. Waktu di Onyx Esport, mungkin aku memulainya itu dengan hubungan. Hubungan, oke. Jadinya okay. Ketika dikhianati itu sakit banget. Gitu, jadinya aku mulai belajar tuh dari Onyx Esport untuk membedakan mana. Siapa yang mengkhianati mu, Odel? Kehidupan itu. Karena sangat sakit ketika kalian dikhianati sama tim sendiri tuh. Anjir. Sakit gila babi guys. Kayak beneran sakitnya hati kalian tuh kayak anjir. Kok bisa gitu? Kok bisa teman lu sendiri, satu tim lu sendiri ngkhianatin lu gitu, terlebih lagi lu berjuang sama dia, lu ngasih hati ke dia, lu kayak hidup sama mati sama dia pun kayak lu rela, tapi mereka tiba-tiba ngkhianatin lu kayak gitu. Dan ya kurang lebih aku di Homeboys pun mungkin bakal merasakan hal yang sama, cuman balik lagi penetrasinya terlalu banyak kayak tim-tim di Homeboys ini. Aku sebenarnya gak enak sama orang-orang di sini karena aku terkesan masih menghalangi, masih membuat border gitu, masih ngebikin apa namanya tembok, penghalang gitu, tembok, ya tembok, ya. Khususnya dengan Cibi, khususnya dengan kalau sama Sepat mungkin sama Irfan aku udah mulai klop lah. Khususnya sama Cibi atau sama Son, karena ya aku trauma apa yang aku berikan ke Cherry Boy itu terjadi lagi di Cibi. Dan ya kenapa yang diberikan Cherry Boy? Bukan berarti gimana-gimana, cuman aku gak berani aku gak siap buat dikhianatin gitu lagi loh kan. Jadi lebih kayak biar pembelajaranku di Onyx Esports. Gila, aku baru tahu sih ternyata Udil maksudnya gue gak ngerti ya, maksudnya dikhianati itu dalam konteks apa ya? Apakah emang maksudnya kayak yang kenapa itu alasan Udil keluar dari Onyx juga ya? Harusnya itu menjadi salah satu alasan, cuma ya kita gak tahu, hanya Udil dan tim Onyx KG pada saat itu yang tahu apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka ya. Cuma ya semoga sukses lah dia di Malay. Dark sejak kecil, Tretan. Kenal dia gak? Kenal dia gak. Siapa? Angel. Tanyain temennya. Waduh. Kakak sukanya makan apa gitu? Sebenarnya apa? Aku sebenarnya perilangon. Perilangon. Angel, kakak ini peri. Iya. Iya, peri tapi nggak bisa terbang. Gimana dong? Ayang percaya nggak kalau kakak ini peri? Percaya nggak? Ayang, ini temennya Elsa. Apanya Elsa? Iya, aku temennya Elsa loh. Dia bisa nari loh. Coba kita akan menonton Ellie menari, boleh? Jadi Ellie, oh namanya Ellie. Waduh, tapi ya orang apa namanya kayak kakak ini ya, kak Eli ya mungkin namanya ya, itu udah pasti berdamai banget lah sama diri sendiri juga. Dan ya sehat-sehat selalu kakak. Wow! Oke guys, paling itu aja untuk Impaction kali ini. Thank you banget semuanya yang nge-tagin gue. Dan jangan lupa untuk tagin selalu ke TikTok gue di @jonathanliandi i-nya 2. Dan sampai jumpa lagi untuk di Impaction selanjutnya. Bye-bye.